ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى Tuhan kami, ajarkan kami untuk bersyukur, untuk berterima kasih kepada-Mu wahai Rob, dan untuk mensyukuri apa yang telah orang tua kami berikan kepada kami. Mungkin mereka bukan lagi suami istri, perceraian hanyalah memisahkan antara suami dan istri, tapi perceraian tidak akan pernah memisahkan antara ibu dan anak, ataupun antara ayah dan seorang anaknya. Ada sepasang suami istri yang bercerai. Sang ayah pun mengambil alih asuh anaknya. Dari kecil dia tanamkan, engkau tidak punya mama, mamamu orang jahat, engkau tidak punya ibu, engkau tidak punya ibu, engkau tidak punya ibu. Dan benar, sang anak pun merasakan, aku tidak punya ibu. Semenjak aku bersama dengan ayah, ibuku tidak pernah sekalipun datang kepadaku untuk menjengukku. Ketika dewasa dia pun bertemu dengan seorang wanita dan ternyata wanita ini adalah ibundanya. Dia berkata kepada orang itu, "Nak, aku ini adalah ibumu." "Aku tidak punya ibu," kata sang anak. "Tapi akulah yang melahirkanmu, Nak. Akulah yang menyusuimu. Akulah yang sepanjang saat itu aku membesarkanmu walau hanya sebentar saja. Aku tetap ibumu." Kata sang anak, "Aku tidak punya ibu. Kalau memang Anda adalah ibuku, kenapa ketika aku bersama dengan ayahku, engkau tidak pernah datang menjengukku? Dan kenapa ketika kalian harus berpisah, engkau tidak mempertahankan rumah tangga kalian? Kenapa engkau mengorbankan aku ketika kalian ingin bercerai? Dasar engkau seorang wanita yang memikirkan ego sendiri. Engkau tidak pernah memikirkan perasaan anakmu ini. Apakah itu adalah hati seorang ibu? Engkau bukan ibuku," kata anak itu. "Apa jawaban sang ibu?" Kata sang ibu, "Nak, pernahkah engkau mendengar kisah tentang Nabi Sulaiman dan dua orang ibu? Ibu pertama datang kepada Nabi Sulaiman mengadukan perkara soal bayi. Mereka berdua sama-sama mengaku," kata ibu yang pertama, "Hei, anakmu dimakan serigala." Kata ibu yang lebih muda, "Bukan, itu bukan anakku tapi anakmu yang dimakan oleh serigala. Kalau begitu ayo kita ke Nabi Daud alaihissalam." Sesampainya di Nabi Daud alaihissalam mereka berkata, ini anakku," kata Nabi Daud alaihissalam. "Kalau begitu engkau ibu yang lebih muda mengalahlah. Karena anak itu yang meninggal adalah anak yang lebih tua dari wanita yang lebih tua." Datang Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, Tunggu. "Siapa ya ibu dari bayi ini?" Kata wanita yang lebih tua, "Saya." Kata wanita yang lebih muda, "Ketahuilah wahai Nabi Sulaiman, dia adalah anakku." Kata Nabi Sulaiman, "Kalau begitu tidak ada yang mau mengalah, baiklah. Ambilkan saya pisau, saya akan membelah dua bayi ini, kalian bagi dua saja." Kata ibu yang pertama, "Baik, kalau itu yang lebih adil, silahkan engkau potong wahai Nabi Sulaiman bayi tersebut, engkau belah dua dia, karena aku tidak mau kehilangan anakku. Engkau bagi dua, bagikan setengahnya untuk wanita itu dan setengahnya untuk aku, karena dia adalah anakku. Bagaimana menurutmu wahai wanita yang lebih muda?" Kata ibu yang lebih muda, "Wahai Nabi Sulaiman, dia adalah darah dagingku. Jangan pernah engkau membelahnya. Dia bukan anakku. Dia bukan anakku wahai Nabi Sulaiman, berikan kepada ibu yang lebih tua itu. Karena dia bukan anakku, dia bukan anakku." Apa kata Nabi Sulaiman? "Berikan bayinya kepada ibu yang lebih muda. Sungguh seorang ibu tidak akan pernah tega melihat anaknya terbunuh. Sungguh seorang ibu tidak akan pernah melihat anaknya tersakiti." Apa jawaban ibu tadi yang tidak diakui? Kata ibu yang tidak diakui, "Ketahuilah. Mama adalah seperti ibu di kisah Nabi Sulaiman alaihissalam.
Bukannya mama tidak menyayangimu, tapi sungguh mama sangat mencintaimu. Mama ketika membelamu hanya menambahkan konflik di antara aku dan ayahmu. Maka pada saat itu mama berjanji tidak akan pernah mengunjungimu lagi. Bukan mama tidak menyayangimu, tapi mama tidak ingin menyakitimu, wahai anakku. Mama tidak pernah datang kepadamu karena justru menambah sakit padamu, wahai anakku. Sang anak pun memeluk ibundanya mengatakan, maafkan aku ibu, engkaulah bunda yang sesungguhnya. Engkaulah ibu yang sesungguhnya. Engkau rela menurunkan egomu. Engkau rela tidak menemuiku. Karena sungguh cintamu kepadaku jauh lebih besar daripada rindumu kepadaku. Engkau rindu kepadaku. Tapi sungguh kasih dan cintamu jauh lebih besar daripada itu semua. Terima kasih ibu, bunda, mama, ummi dimanapun kalian berada. Shadaqallahul adzim. Insyaallah. Artinya setiap anak-anak melihat pertikaian ataupun perselisihan antara ibu dan bapak bahkan berujung pada sebuah perceraian, kita tetap harus berpositive thinking sebagai anak ya, karena kita nggak tahu bagaimana mengalahnya seorang ayah atau seorang ibu demi kebahagiaan anak itu sendiri, Ustadz Syam. Perceraian adalah perpisahan antara suami dan istri. Bukan perpisahan antara ayah dan anak ataupun perpisahan antara ibu dan anak. Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Sangat mentuh sekali ya Bu ya ceritanya ya Bu ya. Banyak yang nangis di sini, saya juga nangis. Sedih banget karena kadang-kadang kita suka berpikir jelek gitu terhadap orang tua kita sendiri gitu. Karena mereka pergi, karena mereka jauh dari kita. Tapi ternyata jauhnya mereka, perginya mereka ya demi memperjuangkan kebaikan kita atau kebahagiaan kita, Masya Allah. Dan sekarang kita langsung mau nanya nih sama Bunda Tuti. Bunda, kadang-kadang kalau misalkan kita ditinggal sama orang tua, kadang-kadang kita ngerasa bahwa aduh saya tuh anak yang ditinggal oleh orang tua dan merasa kayaknya tuh hilang semangat hidup atau kepercayaan diri gitu. Nah, Bun, ya. Saya kira-kira gimana ya Bun ya, kalau misalkan memang anak-anak itu merasa kehilangan kepercayaan diri atau iri ketika ngelihat temannya itu bahagia gitu dalam kehidupan keluarga yang utuh ataupun harmonis. Kebetulan, ya. Kebetulan ada anak-anaknya. Masya Allah. Bunda. Gimana ya kabarnya? Alhamdulillah. Iya. Nah, silakan Bun. Baik, terima kasih. Situasi dan kondisi yang anak inginkan adalah situasi yang terbaik. Orang tuanya utuh. Tidak ingin ada perceraian antara ibu dan bapak. Tetapi manakala anak ini mendapatkan takdir yang berbeda dengan temannya, maka kita sebagai orang tua harus bijaksana. Bagaimana cara kita meningkatkan lagi rasa confident anak, rasa percaya diri anak. Tidak ada lain, kita memang terus memberikan kasih sayang. Walau kasih sayang seorang ibu itu tidak bisa ditampakkan, walau kasih sayang seorang ibu itu tidak bisa didampingi berhadapan-hadapan, tetapi yang namanya ibu dari kisah inspiratif yang sudah Ustaz Syam sampaikan, betul, yang namanya ibu tidak akan pernah rela anaknya meneteskan air mata. Tetapi kalau misalkan sudah terjadi, maka tidak ada lain kecuali kita selalu memberikan motivasi, dorongan, bilang kepada anak, nak, ini adalah takdir dari Allah, bukan kemauan kita. Kita sebagai orang tua memang kadang-kadang egois, kadang-kadang tidak melihat perasaan anak kita. Tapi bagaimana ketika anak melihat temannya itu sekali-kali bersama-sama dengan orang tuanya, pasti akan timbul rasa sedih. Kadang-kadang anak ingin orang tuanya hadir ketika melihat orang tua lain, temannya itu berada dengan orang tuanya. Maka ini adalah sangat sulit bagi orang tua yang mendapatkan takdir tidak baik, yaitu perceraian. Maka ketika anak melihat iri, kita berikan nasihat agama. Ini adalah merupakan takdir kita, nak. Berpisah orang tua bukan berarti akhir dari segalanya. Sekarang mungkin kita seperti ini, mungkin nanti kebahagiaan akan kita raih. Dengan doa, dengan kita usaha, dan kita komunikasi, tetap anak jangan dijauhi, kan anak tidak mengerti apa-apa. Kita harus saling merangkul, memberikan pelukan, karena pelukan itu akan menjadikan kenyamanan bagi anak. Suatu saat kita bisa berjumpa dengan anak kita, ingin bersatu lagi. Maka agar anak kita tidak iri, teruslah kita berkomunikasi. Sebagai ibu, ibu bisa memberikan segalanya, bahkan nyawa pun akan diberikan untuk anak. Tetapi bagaimana ketika anak terjadi seperti ini?
itu bukan kehendak. Maka kita berikan kepada anak semangat hidup. Nah, teruslah belajar. Jangan lihat background kita. Banyak orang yang menderita sukses di kemudian hari. Banyak juga orang yang enak orang tuanya, tetapi juga gagal dalam pendidikan. Sekarang, hari ini adalah merupakan kenyataan. Kamu tidak usah minder. Teruslah kalian, teruslah nak kamu belajar. Ada mama di hadapanmu, ada mama di sampingmu. Walau keadaan seperti ini, itulah kekuatan batin, komunikasi dan pelukan. Maka ketika anak menderita seperti ini, tidak ada lain, kita pasrah kepada Allah. Karena sesungguhnya mungkin tidak baik untuk kita, tidak baik untuk anak kita, tapi itu mungkin terbaik dari Allah dan itu sudah takdir. Maka ketika kita bercerai, ingat itu rukun iman bermain di situ. Tidak ada yang ingin menikah itu bercerai, tidak ada cari. Tujuan menikah semuanya ingin langgeng. Tetapi manakala terjadi seperti ini, anak yang harus kita bela, anak yang harus kita rangkul, dan anak yang harus kita sayangi. Berikan perhatian, kasih sayang, dan fasilitas kepada anak. Komunikasi. Gitu kakak Caca, ya. Jazakallah khair, Bunda Tuti. Masya Allah, menyentuh sekali anak-anaknya di sana juga pada nangis semuanya. Masya Allah, terima kasih banyak Bunda Tuti. Dan sekarang kita akan memberikan kesempatan buat bintang tamu kita, Daus Mini, untuk bertanya lagi nih. Karena Daus ada pertanyaan yang mengganjal, yang ingin ditanyakan tentang anaknya. Silakan. Iya. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daus ingin bertanya, biasanya kan kalau kita berumah tangga pasti anak jadi korban. Itu yang Daus alami pastinya, dan anak Daus dan beberapa anak-anak broken di luar sana yang seperti itu, pasti kan mereka cenderung tidak percaya diri, cenderung menyendiri. Kita sebagai orang tua menyikapinya itu bagaimana, Ustaz? Iya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah memang meluangkan waktu yang benar-benar tidak bisa sambilan. Urusan emosi anak ini urusan yang tidak bisa sambilan. Jadi meluangkan waktu yang memang full. Kalau memang bisa sehari, dua hari kita bisa bersama dengan dia. Yang kedua, private time. Berduaan saja itu penting, karena yang dikhawatirkan anak, dia merasa dia hidupnya sendiri. Ortu mikirin egonya, tidak pernah merasakan berdua. Ajak anak safar berdua, ajak anak bermain, dan itu yang bisa dilakukan. Yang ketiga adalah usahakan supaya banyak mendengar. Jangan pernah misalnya memotong ketika anak menangis, ketika anak bercerita, dengerin aja dulu. Yang keempat adalah usahakan jangan sekali-sekali menyalahkan situasi ini. Yang jelas minta doa kepada anak bersama-sama sambil mengangkat tangan berdoa sama anak supaya bisa melalui situasi ini dengan baik. Ya. Cukup Daus. Cukup. Cukup. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz Bendri, jazakallah khair. Ustaz Maulana. Ya. Kita mau melanjutkan lagi nih pembahasan kita yang sangat menyentuh sekali pada pagi hari ini ya. Ketika orang tua memiliki masalah, orang tua juga adalah seorang manusia biasa. Sikap apa yang harus diambil ketika mereka berhadapan dengan anak-anaknya? Mohon tausiahnya. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, ayah itu bukan malaikat. Ibu itu bukan malaikat yang tidak punya dosa. Satu pembelajaran besar buat kita, tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah. Tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah atau manajemen masalah? Sabar tidak ada batasnya. Yang ada batasnya adalah kemampuan kita. Kemampuan kita. Dan ketahuilah bahwa tidak akan mungkin Allah menguji kita di atas kemampuan kita. Bagaimana sikap seorang orang tua jika lo terjadi masalah rumah tangga? Maka menjadilah teladan bagi anak-anaknya. Perlihatkanlah tutur kata yang baik terhadap anak-anak. Mohon maaf.
saling memuliakan dan menjaga harga diri di hadapan anak. Jangan ceritakan keburukan pasangan di hadapan anak. Ceritakanlah kebaikan. Karena tidak ada mantan orang tua dan tidak ada mantan anak. Kalaupun terjadi permasalahan rumah tangga, konflik terjadi di hadapan anak, maka jelaskanlah dengan baik kepada anak persoalan itu. Jelaskanlah dengan baik tanpa menyakiti perasaannya. Ingat, yang jadi korban adalah anak. Ya Allah. Ya Allah. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Engkau menitipkan. Engkau menitipkan. Aku buah hati yang baik. Aku buah hati yang baik. Penyejuk hatiku. Penyejuk hatiku. Coba sapa babang lagi nonton. Maafkan aku, minta maaf sama anak. Babang, maafin papi. Kalau papi banyak salah sama babang. Kalau papi belum bisa mendidik babang yang baik. Mendidik babang. Insyaallah. Putri-putrinya Bunda Tuti. Ayo. Cium tangan Bunda. Peluk Bundanya semuanya. Ayo. Datang, Bunda. Satu pembelajaran besar buat kita. Kepada semua orang tua dimanapun berada. Jangan ego, jangan egois. Dan kepada semua anak berbaik sangkalah terhadap orang tua. Karena bisa jadi persoalan yang terjadi kita tidak perlu tahu sebenarnya apa, tapi carilah solusi. Persoalan itu bukan karena soalnya, tapi carilah jawaban. Ya, kita saat konflik seperti mengambil seutas rambut yang ada di tengah pasir. Jangan sampai ketika mengambilnya terburu-buru mengakibatkan pasir yang tadi sudah tersusun rapi menjadi berantakan. Maka hati-hati, jangan sampai terjadi kerusakan, ambil keputusan, minta tolong kepada Allah, dan itulah sebaik-baiknya keputusan. Amin ya Allah ya Tuhanku. Terima kasih buat guru-guru kami yang telah hadir di majelis taklim hari ini. Terima kasih buat para jamaah yang sudah mau hadir dari Palembang dan juga dari Kendal. Terima kasih buat jamaah yang sudah menyaksikan Islam Itu Indah pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah kita semua dapat menjadi orang tua dan juga anak yang saling memaafkan dan dekat satu sama lain. Insya Allah. Terima kasih sudah menyaksikan Islam Itu Indah. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.